So kita pergi ke mall. Dia sekarang kaki je. So hari ni hujan. Okay, hari ni lagi nak buat unboxing barang Mr. DIY dengan Superset. So korang boleh like, comment, share, subscribe aku punya channel. Dan aku nak buat review juga pasal satu kedai ni, dia baru buka. Jadi hari ni ke? Baru buka hari ni. Dekat sama mall, iaitu Japanese punya Oden. So korang tahu kan, ni aku dah beli minuman dengan wafer sekali. So tunggu aku sampai rumah, aku buat unboxing dengan review sekali makanan. Okay, bye. Jumpa korang. Datang ke sama mall yang baru buka. So aku baru try. Murah je. So dia ada bagi voucher card untuk korang boleh claim. Oden makanan Japanese di Real Fresh Shake is Shake Delicious Royalty Card from Sarah Nine. Okay. Tadi aku pergi sama mall, aku pergi satu mall ni. Aku lepas shopping barang-barang dekat Mr. DIY dengan Superset. Aku ternampak mata aku awas sebab dekat sebelah KFC ada Chickalicious juga, tapi aku belum sempat nak pergi sana. Rasanya baru langsung. So aku tengok yang kedai sebelah dia lagi, aku tengok Oden. So dah lama dah aku ambil sebab selalu tengok orang jual dekat Family Mart kan. So dekat sini tak ada. So this dekat Samara ni itulah aku tengok ada orang jual Oden. So aku rasa macam wow, betul macam hari ni. Hari Jumaat aku nak. So aku beli. And then aku beli dengan ketiga-tiga ni, harga dia total RM22. So then dia bagi card untuk dapatkan shop setiap kali korang purchase. Complete ni korang mungkin akan buy 10 cup of drink and get one free original coconut shake. So dia valid sampai 3 bulan lah. 18-19 sampai 17 bulan 3 tahun depan. So lama lagi guys. And then so aku nak review ni dulu. Okay, so, start. Okay, harga Oden ni dia ikut satu cucuk ni. Kalau korang nak add on, dia kata tadi RM2 ke tak silap. Tapi yang ni untuk satu ni harga one stick is RM3. Start bowl with one stick lah. So ada yang harga RM2. Mostly daripada harga RM2 lah. Okay lah, bagi aku sebab standard harga dia. So aku just ambil 4 perisa. Aku ambil lobster ball, king crab chong, cheese tofu,
dengan apa lagi satu ni eh. Aku pun dah lupa. So, dah lah. Dia semacam tengah kusyuk. Sekejap eh. Dia rasa macam biasa lah, macam rasa yang tom yum. Lepas tu buat dengan asam laksa tu. So, sedap lah sebab aku jadi yang suka makan benda-benda macam ni. Yang ada seafood and then masam-masam, pedas-pedas, asam asin. So, dah. Yang ni adalah lobster. Yang aku makan tadi aku rasa lobster juga. And then yang ni fish ball. Ini adalah tofu cheese. So, aku nak rasa ni. So nice. I love it. Korang kena cuba ramanya sedaya kat Semarang tu. Tak ingat. Suka. Dia tak terlalu masin, dia tak terlalu pedas, dia tak terlalu masam. Dia nice-nice lah. Sebab tapi kalau dia semasam sikit, okay, sedap lagi. Okay, next aku try dragon fruit yogurt. Nampak tak? Dragon fruit yogurt. So harga ni adalah RM10. Aku nak try yang apa yang satu lagi tu, avocado. Tapi aku nak try dulu kat baru yogurt. Macam senyum je. Dia tak masam. And then dia tak ada rasa macam yogurt sangat. Cuma dia ada rasa dragon fruit lah, sebab dia pure dragon fruit. Sekejap. Sedap guys. Aku suka. So, ini adalah wafer preserved chocolate and
peanut butter. So try. Lagi kusyuk lah. Okay. Apa yang kelainan kat sini adalah wafer ni. Sebenarnya aku pernah beli wafer. Dia punya peanut butter kadang tak ada kacang kan, dia cuma ada jam dia je. So yang ni kau gigit je dia crunchy. So crunchy-nya adalah dekat kacang tu lah. Bila kita makan je rasa crap 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 crap. So aku rasa macam biasanya macam macam tu je lah. Aku rasa macam heaven lah makan benda yang aku perfect rasa dia. So so makanan yang aku nak review hari ni adalah oden from apa nama kedai ni? Saranat. Sangat-sangat tip-top. Rasa dia aku suka. And then harga pun berpatutan, tak terlalu mahal, tak terlalu murah. So balance lah. And yang mana yang duduk dekat Kota Semerahan, korang boleh try datang ke Summer Mall di sebelah Sugar Bun yang berdekatan dengan Sushi King dekat level bawah sekali. So korang boleh datang dekat sana. And the last one is thank you for watching my video, my review. Walaupun video aku tak seberapa, hope you guys subscribe, like and share. Follow aku di Instagram, TZRose. TikTok pun aku ada, TZRose juga, underscore TZRose. And then page Facebook aku, TZRose. And then the last one is YouTube aku, channel TZRose. So korang support aku. Kalau korang berminat nak tengok cerita aku setiap hari, korang support akulah. So kalau korang support, aku akan update pelbagai video mengenai kisah hidup aku. So, yeah. Semoga kita sentiasa sehat, diberkati dan sentiasa dimurahkan rezeki dan sentiasa sehat dan sebagainya. Hope you guys enjoy. So, bye.